Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bella HD. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membagikan beberapa manfaat gula merah untuk kesehatan tubuh dan meningkatkan kekebalan tubuh. Ini dia gula merahnya. Rasa manis pada makanan dan juga minuman biasanya juga didapatkan dari gula merah ini. Nah, ada dua jenis pemanis yang kerap dikonsumsi, yakni gula putih yang kerap disebut gula pasir dan gula merah yang dikenal dengan istilah gula aren. Nah, ini dia gula merahnya. Nah, si gula merah ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Ketika kamu merasakan lelah dan tidak berenergi, mengkonsumsilah gula merah bisa menjadi salah satu solusinya. Gula merah diketahui dapat meningkatkan energi tubuh secara cepat dan instan. Selain itu, gula merah juga bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat ini diperoleh dari kandungan antioksidan di dalamnya. Antioksidan tersebut memiliki peran untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Si gula merah ini juga bisa meredakan nyeri sendi. Diketahui bahwa mengkonsumsi gula merah dan sepotong jahe dapat membantu meringankan nyeri sendi. Kamu juga dapat meminum segelas susu hangat dengan tambahan 1 sendok makan gula merah. Maka akan memperkuat tulang dan menjauhkan dari masalah kesehatan tulang. Si gula merah ini juga bisa mencegah anemia. Gula merah memiliki kandungan yang kaya zat besi dan folat. Kedua kandungan tersebut ampuh mencegah terjadinya anemia. Selain itu, gula merah dapat mempertahankan kadar normal sel darah merah dan juga mempercepat peredaran darah, melancarkan menstruasi. Manfaat gula merah selanjutnya yakni dapat melancarkan siklus menstruasi. Nah, mungkin bagi kamu yang mengalami siklus menstruasi tak lancar, tak ada salahnya untuk mendapatkan manfaat dari gula merah ini. Sebab seperti diungkapkan di atas, gula merah dapat memperlancar peredaran darah dalam tubuh sehingga membuat siklus haid normal. Gula merah juga bisa menurunkan berat badan. Bagi kamu yang sedang menjalani program diet untuk mengurangi berat badan, bisa menggantinya dengan mengkonsumsi gula merah. Kadar potasium yang tinggi dapat membantu meningkatkan metabolisme, mempertahankan keseimbangan elektrolit dalam tubuh, serta membantu mengeluarkan racun dari tubuh sehingga kamu dapat membakar lebih banyak kalori. Mengandung antiseptik. Enggak hanya mengandung antioksidan, rupanya gula merah mengandung nutrisi yang berperan sebagai anti peradangan dan antimikroba. Kandungan tersebut sangat baik untuk mengatasi luka minor dan luka terbakar karena bersifat antiseptik. Caranya cukup dengan menempelkan gula merah ke area luka dan diamkan beberapa saat. Gula merah juga bisa mengobati sariawan. Sariawan meski luka kecil namun terkadang sangat membuat tak nyaman dan terasa perih. Nah, kandungan mineral alami dalam gula merah memiliki banyak manfaat. Salah satunya untuk sariawan. Ditambah dengan senyawa niasin di dalamnya, membuat gula merah semakin ampuh untuk mengatasi berbagai masalah sariawan. Caranya pun cukup sederhana. Kamu hanya butuh segelas kunyit asam yang dimasak menggunakan gula merah. Ramuan ini sudah lama digunakan nenek moyang kita untuk mengatasi sariawan dan panas dalam.
Ternyata si gula merah ini juga bisa mencegah penuaan dini. Wah. Peran antioksidan dalam gula merah sangat baik untuk kesehatan kulit, terutama untuk melindungi kulit dari bahaya radikal bebas, peradangan, dan infeksi bakteri. Cukup dengan mengkonsumsi gula merah secara teratur, misalnya dengan mencampurkan gula merah pada teh hangat atau kopi hangat, maka manfaat ini dapat diperoleh kulit. Gula merah juga mengatur kadar kolesterol. Gula merah dapat menjadi solusi alternatif pengganti pemanis buatan. Namun, dengan syarat tidak boleh mengkonsumsi secara berlebihan. Gula merah mengandung senyawa niasin yang berperan dalam mengatur kolesterol dalam darah, sehingga kadar kolesterol dapat dijaga untuk tetap normal. Gula merah juga bisa mencegah masalah pernapasan. Manfaat gula merah berikutnya yakni berguna bagi penderita masalah sistem pernapasan. Oleh karena itu, mengkonsumsi gula merah secara teratur dan jumlah tepat dapat membantu mencegah masalah pernapasan seperti bronkitis dan asma. Selain itu, gula merah juga mengandung sifat tertentu yang membantu dalam mengatur suhu. Gula merah juga bisa mengatasi flu dan batuk. Meskipun sepele, namun flu dan batuk yang tak cepat diatasi juga bisa makin parah. Gula merah juga sangat kaya akan antioksidan yang bisa membuat tubuh semakin kebal terhadap radikal bebas. Sebab mengkonsumsi gula merah dapat menghangatkan dan meningkatkan suhu tubuh, sehingga membuat terhindar dari demam, flu, dan batuk. Kamu juga bisa mengkonsumsi gula merah ditambah dengan jahe untuk meredakan masalah ini. Gula merah ternyata baik juga dikonsumsi oleh ibu hamil. Gula merah salah satu makanan yang wajib dikonsumsi saat masa kehamilan. Sebab gula merah ini dapat mencegah risiko kekurangan zat besi, anemia, dan membantu untuk menjaga berat badan yang sehat dari si bayi. Bagi ibu hamil yang ingin merasakan manis, bisa menambahkan gula merah dalam minumannya. Tak hanya sebagai pembuat manis saja, mengkonsumsi gula merah saat hamil bermanfaat untuk memulihkan tenaga. Nah, itulah kawan beberapa manfaat dari gula merah ini. Semoga bermanfaat.